استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وارزق علينا إلهاما ملائكة المقربين. آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan para asatiz wa ustazat dan yang saya muliakan ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah satu kesyukuran pada malam ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kelapangan, dan alhamdulillah kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahim ini Allah limpahkan rezeki kita, panjangkan umur kita, dan mudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita daripada zaman jahiliyah sehingga kita dapat merasakan manisnya Islam dan iman. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, insyaAllah kita masih dalam kitab Riyadhus Salihin, muka surah 144, betul? Di kitab ini, yang Ustaz dapati ini, ditandakan kita masuk tajuk 14, muka surah 144, menjunjung kehormatan umat Islam. Dalam tajuk besarnya menjunjung kehormatan umat Islam, hadis yang ke-14, muka surah 144. Tayyib, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهكره التقوى هاهنا ويسير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يهكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Sedikit penjelasan dalam berbahasa Arabnya, an-najash di sini ayyazida fi samani sil'atin yunada 'alaiha fi suq wa nahwi wala raghbata lahu fi shira'iha bal yaqsidu ayyagurra ghairah wa hadha haram wa tadabur ayyuridu 'anil insan wa yahjurahu wa yaj'alahu ka shay'il ladhi wara'a az-zahri wad-dubur. An-najash di sini maksudnya kita pura-pura menawar. Kita pura-pura menawar ayyazida fi samani sil'atin. Jadi macam kita buat lelong, tuan-tuan. 50 ribu ringgit Toyota Camry contoh. Ada kawan-kawan dia ke depan tuh datang. 55 ribu. Kemudian buyer yang sebenarnya pula 60 ribu. Kawan dia lagi 65 ribu. Tujuan dia untuk apa?
yunada alaiya fisuk wa nahwi wala raqbata lahu fi syira'iha, padahal dia tak ada niat pun untuk membelinya, saja-saja nak mempermainkan harga. Kemudian at-tadabur di sini ayu'ridu 'anil insan wa yahjurahu wa yaj'alahu ka syai'i alladhi wara'a az-zahri wa dubur. Jadi maksudnya di sini dia ini, tuan-tuan sekalian, melakukan ya jual beli, datang orang kan nak beli barang, contoh barang ustaz lah, madu 60 ringgit. Tiba datang, ah, kalau beli dengan aku, aku jual lah 50 ringgit. Nggak ustaz 60 ringgit, ngaku 50 ringgit. Ah ni, tujuannya untuk menghancurkan perniagaan seseorang, maka ini hukumnya adalah haram. An-najash wa tadabbur haram. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian saling dengki mendengki, wala tahasadu. Biasanya manusia ini hasad karena apa, tuan-tuan? Karena dia tidak memiliki apa yang orang lain miliki, satu. Ataupun mungkin dia punya apa yang orang lain punya pada hari itu, tapi dia tak suka bila mana orang lain mendapatkan kenikmatan yang sama dengan dia. Maka kita nak menghormati umat Islam ini, kehormatan umat Islam salah satunya jangan saling hasad menghasad. Kenapa, tuan-tuan? Yang pertama, karena hasad memakan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tuan-tuan sholatlah 1000 tahun lamanya, contoh, kalau dalam hati masih punya sifat hasad menghasad, dengki mendengki dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, maka ini akan membakar ataupun memakan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Orang hasad mengasad ini bermulanya punca dari mana? Orang-orang Yahudi dan Nasoro. Kenapa mereka hasad dan dengki pada kita, tuan-tuan sekalian? Kita ada Allah, mereka tak ada, tuan-tuan sekalian. Ya, kita ada Allah, sedangkan orang Yahudi dan Nasoro tidak ada Allah. Itu sampai hari ini orang Yahudi dan Nasoro didengki dengan kita. Maka dalam Al-Quran, walang tarda angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi dan Nasoro tak suka umat Islam bersatu. Orang Yahudi dan Nasoro tak suka umat Islam maju. Orang Yahudi dan Nasoro tidak suka bila mana umat Islam berjaya. Ini sifat asad dengki. Maka siapa yang punya sifat asad dan dengki sesama umat Islam, maka sifatnya seperti mana orang Yahudi dan Nasoro. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga, apa dampak daripada kita hasad mengasad, dengki mendengki? Hidup kita tidak akan pernah tenang. Keredoan jauh daripada jiwa. Keikhlasan jauh daripada jiwa. Kenapa? Karena orang yang hasad mengasad, dengki mendengki kepada orang lain atau kepada umat Islam yang lainnya, maka orang ini dia tak akan pernah tenang sampai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada fulan bin fulan tadi hilang daripada genggamannya, tuan-tuan sekalian. Jadi sampai ini nikmat hilang ya, dia tak akan pernah tenang. Jadi kalau nikmat itu tak hilang-hilang, sampai mati dia tak tenang, tuan-tuan sekalian. Mungkin jiran sebelah punya istri 4, dia istri 1, tuan-tuan. Biasa dengki. Kemudian dia cuba berbagai cara nak musnahkan pernikahan, perkawinan daripada jiran dia yang punya istri 4, sedangkan dia 1. Nak tambah, tak berani, atau bini tak takut dia, tuan-tuan. Jadi berbagai cara dia pergi ini, dia hasut, dia ini dan lain sebagainya. Selagi mana tu orang tak bercerai, seketika itu juga hatinya tak akan pernah tenang. Jadi tuan-tuan sekalian, bakat usah sebut ya, di perjumpaan kita yang lepas-lepas, tuan-tuan sekalian, seharusnya kita belajar bersyukur.
belajar bersyukur ke atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang lain. Maka siapa yang bersyukur terhadap apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi siapa yang tak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang lain, dia tidak pernah bersyukur. Karena tanda orang yang bersyukur, dia cukup. Dia cukup karena dia memandang dunia ini ke bawah, tidak memandang ke atas. Coba kalau kita memandang dunia ke bawah, tonton sekalian, masih kita bersyukur, kita tak akan fikir, ya tonton sekalian, orang lain nak bagi nikmat apa, tonton sekalian. Kalau kita pandang ke bawah, contoh sekarang kita di Malaysia aman tentram, tak ada banjir, tak ada gempa. Kita pergi ke Palu, duduk tengah-tengah Palu, Mamuju, Gondala, tuan-tuan sekalian, Sulawesi Selatan, mesti kalimat yang terucap daripada mulut tuan-tuan sekalian adalah ana insaf, ana taubat. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kenapa tuan-tuan tidak hasad kepada mereka? Saya hasad, ya Allah, kenapa engkau jadikan dia gempa, Malaysia tak gempa? Tak ada pula tuan-tuan sekalian. Kenapa tuan-tuan sekalian, bila mana kita pandang ke bawah, kita senantiasa bersyukur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang hasad dengki ini, dia akan terputus kebenaran daripada hidup dia. Terputus kebenaran. Dan tuan-tuan nasihati macam mana, jangan hasad Tuan Haji. Jiran kita dapat 1 juta, kita tidak mustahil boleh dapat lebih dibandingkan jiran kita yang mendapat 1 juta. Ya, dia tak akan dengar tuan-tuan, karena dalam fikirannya, dalam jiwa dan kehidupannya, bagaimana caranya kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada orang sebelah tersebut 1 juta ringgit supaya hilang ataupun pindah ke tangan dia. Itu salah satu dampak negatif, mudarat daripada sifat hasad, menghasad, dengkiman, dengki. Jadi jangan biarkan hidup kita resah dan gelisah dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Tapi resah gelisahlah ketika mana kita tidak boleh ataupun belajar bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat-sahabat kita. Ini kita resah gelisah kalau kita tak dapat apa yang dia punya. Seharusnya kita resah gelisah ketika mana kita tidak dapat mengucapkan syukur ketika mana Allah Ta'ala berikan kenikmatan kepada orang lain, tonton sekalian. Itu yang pertama, wala taha sadu. Kemudian yang kedua, wala tana jasu, saling tipu menipu. Tipu menipu tadi, dia naikkan harga satu barang, tujuannya tidak untuk membeli, tapi supaya orang ramai datang dan membeli barang perniagaan di pasar tadi dengan harga yang tinggi. 1 juta ringgit, buyer yang orang yang benar-benar beli pula, dia kata 1 juta ringgit, seringgit. Ah, dia yang pura-pura nak tawar harga tadi 1 juta 2 ringgit, naik. Tujuannya hanya untuk mempermainkan harga, tidak ada tujuan untuk membeli. Ya. Kan manusia psikologinya gitu, tuan-tuan. Psikologi dia tengok orang ramai menawar barang, dia pikir barangnya bagus, dia pun beli dengan harga yang tinggi, 5 juta ringgit bawa rumah tuan-tuan. Tengok-tengok keretanya tak ada enjin tuan-tuan sekalian. Kenapa? Itu psikologi manusia. Ini banyak dilakukan biasanya di Indonesia, ramai lah tuan-tuan sekalian, eh? Ramai di sini, wallahualam tuan-tuan. Bisa di pasar-pasar malam di Indonesia, di fair-fair apa pameran-pameran biasanya ada tuan-tuan sekalian. Kemudian wala tabaghadu, saling marah memarahi, saling marah memarahi ataupun saling benci membenci. Wala tadabaru, tuan-tuan sekalian. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, saling marah memarahi. Sedangkan kita dalam Islam ini, kita boleh mendiamkan saudara kita hanya berapa hari? 3 hari, bila mana itu ada kemaslahatannya. 3 hari. Tapi siapa yang mendiamkan saudara 3 hari tadi, saling bermusuhan 3 hari, tak tegur sapa, tonton sekalian, siapa yang pertama kali mengucapkan salam, dia adalah orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Ya.
Jadi tonton sekalian, saling marah memarahi. Kenapa Allah Ta'ala bagi masa 3 hari tonton sekalian? Karena Allah Ta'ala tahu hati manusia itu seperti apa. Mungkin ada perkara yang dia tak sekata dengan orang ni, yang selisih paham dengan orang ni, dia marah dengan orang ni, maka hendaklah dia berdiam diri. Tujuannya apa tuan-tuan sekalian? Tujuannya adalah bimbang, ya. Kalau tidak saling diam mendiam, keluar perkataan-perkataan yang fahish tuan-tuan sekalian. Perkataan-perkataan yang buruk, perkataan caci maki hamun, lebih menambahkan dosa. Maka lebih baik beruzlah satu sama lain. Kalau tak perlu, kalau perlu pun tak payah jumpa 3 hari. Nanti hati dah tenang, reda tuan-tuan sekalian. Siapa yang pertama kali ucap salam, dia akan mendapatkan pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling marah memarahi. Karena tuan-tuan sekalian, tujuan syaitan dalam Al-Quran disebutkan, innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Adawat. Syaitan ini tujuannya untuk apa tuan-tuan? Dia nak goda manusia, dia nak sesatkan manusia di antara kita semua. Tujuannya yang pertama, al-adawa, supaya kita saling bermusuhan. Kita saling bermusuhan. Dia suka nih kalau umat Islam saling bermusuhan. Itu tuan-tuan sekalian, kita tengok agama-agama apa yang sering senantiasa berselisih paham tuan-tuan. Islam. Islam. Ujian orang Islam itu berat. Ujian orang Islam itu berat. Tapi kita tak pernah pula tengok orang Yahudi, orang Nasoro, tuan-tuan sekalian, ya. Mereka saling berselisih paham. Selisih paham mungkin ada, tapi mereka akan bersatu dalam satu tujuan, tuan-tuan sekalian. Sedangkan kita tujuan la ilaha illallah pun masih saling berdebat, tuan-tuan sekalian. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kanan pun tujuannya kemana, yang ke kiri tujuannya kemana. Akhirnya tujuan la ilaha illallah tak ada, tuan-tuan sekalian. Itu dia. Itu tujuan setan. Kemudian yang kedua, al-baghdha, yang tadi sebutkan, yaitu saling bermarah-marahan. Karena bila mana seseorang manusia sudah saling marah-memarahi, ketika itulah iblis masuk lari daripada setiap saliran-saluran darah manusia. Ini setiap urat-urat saraf kita nih, darah kita nih, akan lari, setan akan masuk tuan-tuan. Itu bila mana tengok orang marah, Nabi sebut sifatnya seperti apa, matanya merah. Matanya merah tuan-tuan sekalian. Dia punya apa nih? Urat tekak ya. Urat ininya akan nampak. Bahasa Melayu tak tahu pun tuan-tuan. Ya, uratnya akan nampak. Kenapa? Ketika itu dia dalam keadaan marah. Maka ada seorang Habib menasihati kita kalimat yang bagus. Walaupun ketika mana kamu marah, yang kamu ucapkan itu adalah benar, biasanya akan mengandungi dosa tuan-tuan sekalian. Iba maksudnya. Jadi dalam keadaan kita marah sekalipun, kalau kita berkata perkataan itu kita sebenarnya benar, tapi biasanya perkataan yang benar itu mengandungi dosa. Jadi maksudnya apa? Itu dibenarkan dalam Islam untuk kita ya saling mendiamkan diri 3 hari lah lamanya. Jangan lebih tuan-tuan sekalian. Kalau lebih pun tengok kemaslahatannya apa. Contoh siapa yang pernah dihukum oleh Rasulullah dipulaukan dalam perang Tabuk, siapa ingat? Ka'ab, betul. Dengan 2 kawan yang lain. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, wa 'ala tsalasah, Allah Ta'ala sebut, dan untuk mereka bertiga akan dijanjikan surga oleh Allah Ta'ala akibat kesabaran dan keridhaan mereka. Ka'ab walaupun didenda, dihukum oleh Rasulullah karena tidak hadir dalam perang Tabuk ketika itu tengah mengutip apa buah-buahan yang ketika itu tengah berbuah tuan-tuan. Jadi dia kata buah ini kena dipetik, ya, tak boleh ditinggalkan. Ya, ujarnya begitu kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tak terima tuan-tuan. Maka Rasulullah memulaukan Ka'ab dengan 2 sahabatnya. Sama di antara 2 kawannya tadi, semua yang Ka'ab dan satu lagi itu sama memetik buah, yang satu lagi karena tengah mengurusi keluarganya tuan-tuan sekalian. Tapi pulaukan mereka bertiga.
Tapi walaupun mereka dipulaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap sabar dan berharap ada kabar gembira untuk mereka, tuan-tuan. Akibatnya, akibat kesabaran mereka, maka ketika itu tuan-tuan sekalian, Ka'ab dan dua sahabatnya dijanjikan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Ini dalam Al-Quran disebutkan, na'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa'ala thalasatin ladina khullifu hatta idha daqats alaihimul ard bima rahubat. Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari seksaan Allah melainkan kepadanya saja, kemudian Allah Ta'ala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam keadaan bertaubat. Itu tiga orang yang Nabi pulaukan karena tidak hadir dalam perang Tabuk, tuan-tuan. Salah satu yang disebutkan, yang dua orang yang tak disebutkan, satu orang yang disebutkan yaitu Ka'ab, tuan-tuan sekalian. Tapi dia sabar, redho atas pemulauannya. Itu yang Nabi buat ya, karena bimbang kalau tidak dipulaukan, tuan-tuan sekalian, dia terkena cacian dan makian daripada umat Islam yang lainnya, daripada para sahabat yang lainnya. Karena Nabi pulaukan dia. Karena orang dalam keadaan marah, tuan-tuan, biasanya keluar daripada mulut, walaupun itu benar, biasanya mengandungi dosa, karena dia berbicara dalam keadaan sombong, tuan-tuan sekalian. Itu dia. Jadi kalau tuan-tuan sekalian ada orang buat maksiat, tak tegur dia, tuan-tuan sekalian, dia melakukan kemungkaran, tak tegur dia. Kalau di dalamnya ada kemaslahatan untuk dia berubah, tuan-tuan sekalian, lakukan. Lepas 3 hari contohnya, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak perpanjang lagi pulaukan dia supaya ada kemaslahatan di dalam, supaya dia lebih bertobat lagi pada Allah Ta'ala, seperti mana Ka'ab tadi berharap agar ada kabar gembira Allah Ta'ala terima taubat mereka, sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat tadi, Allah Ta'ala terima taubat mereka, maka teruskan pemulauan tersebut kalau ada kemaslahatan. Tapi tengok 3 hari dipulaukan, dia enjoy, relax, karaoke juga, ini buat maksiat juga, tuan-tuan sekalian, maka yang seperti ini tidak patut untuk dipulaukan. Maka kita tarik dengan cara yang lain, tuan-tuan sekalian. Itu dia. Kemudian muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Kita ni di tajuk kita yang sebelumnya, tuan-tuan, hubungan yang paling kuat hubungan apa? Nasab tidak. Karena nasab bila mana kita sudah dewasa, ustaz dah balik, kakak ustaz dah balik, adik ustaz dah balik, dah kawin. Tujuan mereka lain-lain, tuan-tuan. Tujuan mereka lain-lain. Ustaz mungkin ingin jadi ini, kakak ustaz ingin jadi peniaga, adik ustaz ingin kerja di bank. Masing-masing punya tujuan. Tujuannya dah lain dah. Tapi ada hubungan yang paling kuat dibandingkan hubungan nasab, tuan-tuan, yaitu hubungan kita seagama. Karena tujuan kita satu. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau ditanya hubungan apa yang paling tinggi di hadapan Allah Ta'ala, hubungan kita seagama, seiman, seakidah, dibandingkan hubungan nasab yang walaupun kita keluar daripada rahim ibu yang sama, tuan-tuan sekalian. Jadi adik beradik, abang beradik, itu hubungannya lebih hebat lagi hubungan kita seagama. Itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwah fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka Allah Ta'ala kurniakan bagi kamu saudara maru, persaudaraan, tuan-tuan sekalian. Jadi nikmati persaudaraan ini dengan indah dan baik ya. Kalau ada perselisihan paham, berhujalah hujah dengan yang benar, dengan hujah yang tidak penuh dengan emosi. Kalaupun kita berbeza pendapat, jadikan berbeza pendapat itu adalah rahmat, selagi mana tidak terpesong daripada apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Begitu kalau gaduh-gaduh dalam Facebook, kita sebiji macam orang yang memancing kemarahan kita, tuan-tuan sekalian. Ini gitu, biasanya sebut dia menganggap dirinya suci, kita pun balas, kita pun ini, tuan-tuan sekalian, sampai mati tak kehabis, tuan-tuan. Karena Nabi dah sebut, manusia ini kalau dah cinta,
tuan-tuan tampakkan keburukan apapun dengan perkara yang dia cinta, dia tak akan pernah nampak, tuan-tuan sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi kita ni saudara, jangan gaduh-gaduh. Ya, jangan saling bermusuhan, jangan saling benci membenci. Wah, ustaz, saya tak nak makmum di belakang dia. Dia ini partinya lain. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan sekalian. Ustaz, saya ni gitu dan lain sebagainya. Kalau dia mati, ustaz, saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak akan datang mensolati dia. Masya Allah. Padahal yang kita tahu, tuan-tuan sekalian, siapa yang menyaksikan jenazah si mayit sehingga dia disolati, dia dapat satu kirat. Dia saksikan sampai dia dikubur, dapat dua kirat. Apa itu satu kirat? Sebesar, yang paling kecil yaitu sebesar gunung Uhud, tuan-tuan sekalian. Itu pahala, tuan-tuan, yang akan kita nikmati di akhirat nantinya. Jadi kita saling bersaudara. Jadi jangan mau dipecah belah ya dengan agenda-agenda musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya. Maka daripada itu, karena kita bersaudara, jangan kita saling menganiaya, jangan kita saling zalim menzalimi, tuan-tuan sekalian. Jangan kita saling mengambil hak kawan-kawan kita. Siapa yang terambil, tidaklah dibalikkan hartanya, darahnya, ataupun ke harga dirinya, irduhu, tuan-tuan sekalian. Membiarkan dan menghinanya. Bahkan tuan-tuan sekalian, kalau ada saudara kita dihina, seiman dan seakidah, kita mampu untuk membelanya, kita bela, tuan-tuan sekalian, sampai titik darah penghabisan. Nah gitu. Kita tengok saudara kita dihinakan, saudara kita dicaci maki, kita mampu untuk membelanya, tuan-tuan sekalian, bela, tuan-tuan sekalian. Karena tanggungjawab kita sebagai saudara. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk dadanya 3 kali. Nabi berisyara bahwasanya takwa ada di dalam sanubari kita, jiwa kita, hati kita, tuan-tuan sekalian. Nabi tunjuk selamat sebanyak 3 kali. Maksudnya apa, tuan-tuan sekalian? Akal ini ya bukan di sini sebenarnya. Yang di sini apa, tuan-tuan? Otak. Akal itu di mana, tuan-tuan? Kalau menurut syariat Islam ya, kalau menurut sains, akal kita di sini. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akal itu di mana? Di sini, tuan-tuan. Karena inilah yang dinamakan hati, inilah yang menggerakkan seluruh anggota badan kita, bukan otak. Otak itu hanya sebagai perantara, tuan-tuan sekalian. Otak menipu, yang gerakkan siapa? Hati. Otak berbohong, siapa yang menggerakkan? Hati. Itu Nabi sebut 3 kali, tunjuk ke dadanya, yaitu takwa itu di dalam hati. Dan kenapa? Karena akal itu di sini, bukan di sini. Menurut Al-Quran dan Sunnah, menurut ilmu sains, akal itu di sini, di atas. Tapi sebenarnya ini otak. Itu dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ini bukan aklun, tapi apa? Mukhun. Tahu mukhun? Mukhun ini otak, tuan-tuan sekalian. Dalam bahasa Arab ini namanya, kalau tengok kan, apa namanya, satu kertas yang ditampal di dindingan di sekolah-sekolah bahasa Arab kan ada ini ainun, tanda panah ya, ini apa namanya uzunun, ini anfun, kemudian ini uzunun, ini khodun, ini jabahatun, ini yadun, sampai di sini otak mukhun. Dia tak sebut aklun, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena aklun Al-Quran dan Sunnah letaknya di hati, tuan-tuan sekalian. Jadi kita mesti paham. Kita mesti paham. Maka disebutkan al-aklu salim bil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Berarti kalau badan ingin sehat, tuan-tuan sekalian, mesti akalnya harus sehat, hatinya mesti bersih, tuan-tuan sekalian. Karena kalau hati sudah kotor, badan sudah tidak sehat. Itu dia. Jadi jangan salah paham. Ustaz, akal di sini ini otak, namanya mukhun dalam bahasa Arab. Kemudian seseorang itu cukup dianggap jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim yang satu terhadap muslim yang lain itu haram, mengganggu darahnya, hartanya, dan kehormatan. Ini sudah kita jelaskan pada tajuk kita yang sebelumnya, bab kita yang sebelumnya. Jadi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita 3 perkara.
Jangankan kepada umat Islam, kepada orang kafir zimmi yang bayar upeti, bayar cukai kepada pentadbiran Islam, tuan-tuan sekalian, maka haram untuk kita mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, dan mencemarkan harga dirinya, melainkan kepada kafir harbi, tuan-tuan. Nah, itu jangan tanyalah definisi kafir harbi itu seperti apa, tuan-tuan sekalian, ya. Karena terlalu banyak bercelaru di negara kita ini, kafir harbi itu seperti apa dan lain sebagainya. Maka inilah hadis kita yang ke-14. Jadi kita jangan saling dengki-mendengki, tipu-menipu, marah-memarahi, benci-membenci, karena kita adalah saudara. Hubungan seagama, seiman, seakidah ini lebih tinggi hubungan dibandingkan hubungan nasab ataupun keturunan. Jadi lepas ini kalau ada selisih paham, tuan-tuan, selesaikan dengan yaitu pikiran ataupun akal yang sehat. Jangan ikut hawa nafsu dan ego kita. Kalau marah pun, tuan-tuan, Islam membenarkan kita untuk berdiam diri, tuan-tuan, selama 3 hari. Kenapa? Untuk menghibur hati kita, muasabah diri kita. Karena dalam keadaan kita marah, kalau perkataan kita pun benar, terkadang di dalamnya ada dosa, karena kita berucap dalam keadaan sombong. Itu yang ke-14. Ada pertanyaan, tuan-tuan? Ada. Tajuk yang ke-14. Tak ada. Alhamdulillah. Tanya. Tanya. Kita masuk tajuk yang ke-15. Wan Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salah seorang di antara kamu sekalian tidaklah sempurna imannya sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang kita benci? Kita benci kepada kemaksiatan, maka mesti kita cegah saudara kita untuk membuat kemaksiatan. Kita suka sholat, maka kita seru saudara kita untuk sholat. Itu dia. Jadi kalau kita balik, tuan-tuan sekalian, kita tak suka kemaksiatan, kita tak suka kemaksiatan, kemungkaran, tapi kita biarkan saudara kita dalam kemaksiatan dan kemungkaran, berarti kita belum beriman. Kita suka sholat, kita suka sholat, tuan-tuan sekalian, kita suka sholat, kita suka ngaji Al-Quran, tapi kita tak pernah ajak saudara-saudara kita untuk pergi sholat berjamaah, kita tak pernah dakwahi saudara kita untuk mengaji Al-Quran, tuan-tuan sekalian, berarti kita belum beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak beriman seseorang di antara kita semua sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau pas ni tengok ada maksiat depan mata, tuan-tuan, kita tak suka dengan orang minum arak, maka bila mana kawan kita nampak depan mata nak minum arak, cegah dia. Kita tak suka orang tinggalkan solat, maka kalau ada saudara kita nak tinggalkan solat, seru dia untuk ikut solat. Tuan-tuan sekalian, itu dia yang dimasukkan daripada hadis yang ke-15. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kita masuk hadis yang ke-16. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zalima au mazluma. Faqala rajulu ya Rasulullah, ansurhu idza kana mazluma. Araita in kana zaliman kaifa ansuruh? Qala tahjuzuhu au tamna'uhu minaz zulmi. Fa inna dzalika nasahu Rawul Bukhari. Ini kita ada pembahasan sedikit dengan keadaan kita sekarang ini. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu baik yang menganiaya ataupun yang teraniaya. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan menolongnya jika ia dianiaya. Lalu bagaimana saya akan menolongnya jika ia yang menganiaya? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, kamu cegah atau kamu larang ia daripada berbuat aniaya atau kezaliman, demikian cara menolongnya. Riwayat Bukhari. Kita tahu ni orang ni kalau dapat amanah seperti ini dia akan buat zalim. Maka bagaimana cara nak tolong saudara kita ini? Kita sayang saudara kita, tuan-tuan sekalian. Jangan sokong dia.
Sekarang kan ada kampen di Indonesia nih yang terbaru. Kan calon presiden daripada belah Jokowi, timbalan presidennya Kiai, Kiai Ma'ruf Amin, tuan-tuan. Yaitu mantan ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kira orang yang berilmu lah, tuan-tuan. Jokowi ambil dia. Lalu para kiai yang lain beritifak, cara nak selamatkan kiai ini daripada terzalimi ataupun menzalimi sahab, maka caranya jangan pilih ya, number satu, yaitu Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, tentu. Bukan kita tak sayang dia, bukan kita tak hormat ulama, bukan kita tak kasih dengan ulama, orang yang berilmu seperti mana Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi kita bermuafakat, bermusyawarat, tuan-tuan sekalian, untuk tidak memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin karena kita ingin menyelamatkan dia daripada bersifat zalim dan terzalimi, tuan-tuan sekalian. Karena kalau Jokowi naik balik, bimbang ada sekian-sekian dan lain sebagainya. Itu contoh, tuan-tuan. Nah, itu cara bagaimana nak menolong orang-orang yang zalim. Ya. Di tuan-tuan, puan-puan sekalian tahu, ya, makanya ada pertanyaan kan, bagaimana Ustaz? Contoh nih pertanyaan yang betul, tuan-tuan. Kamis keempat di Muslimah Sojana Utama ada yang tanya. Kebetulan bawa kitab Al-Wafi, kita hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah setiap bulan di sana. Masuk tajuk yang keenam, tuan-tuan. Ada yang bertanya, Ustaz, ada parti, saya sebut terus ya, ini gambaran parti Islam, Ustaz. Partinya Islam, bernamakan Islam. Lalu Ustaz, dia meletak calon di kawasan itu orang kafir. Lawan daripada parti tadi adalah orang Islam. Sedangkan dalam Al-Quran kita dilarang untuk memilih orang kafir. Nah, kita azan dulu, tonton sini. Ini gambaran. Azan? Belum? Thank you.
Amin amin ya rabbal alamin. Kembali pada pertanyaan tadi tuan-tuan, karena berkaitan dengan tajuk kita, bagaimana cara menghalangi orang-orang atau menolong orang-orang yang zalim. Maka apa jawabannya tuan-tuan sekalian? Ada dua jawaban di sini. Yang pertama, bila mana kita memilih si kafir tadi akan memudaratkan ya agenda-agenda Islam untuk tertegak, tuan-tuan sekalian, memudaratkan, maka hendaklah kita tidak memilih sikap kafir. Dan sebaliknya, kalau kita memilih si muslim tadi, tuan-tuan sekalian, kalau kita pilih dia akan menaikkan agenda-agenda si kafir dan memudaratkan agenda-agenda si muslim, maka hendaklah kita memilih si kafir. Paham? Hah? Ulang. Contoh, dia pertanyaannya gini, dia jelas tuh maci tuh. Ada parti Islam buat pilihan raya satu kawasan, dia letak di sana orang kafir. Kemudian parti lain letak orang Islam. Kita sebutlah di negara mana gitu kan, ke negara sinilah. Ini kan gambaran, tonton. Jadi mana yang kita pilih? Sedangkan dalam Al-Quran kita dilarang untuk memilih pemimpin kafir, adalah orang muslim. Mana yang mesti saya pilih, Ustaz? Ada dua jawabannya. Yang pertama, bila mana memilih si kafir tadi ya akan memudaratkan umat Islam, agenda-agenda Islam untuk berlangsung di kawasan tersebut, tuan-tuan sekalian, maka hendaklah kita tidak memilih sikap kafir, walaupun dia diusung daripada parti yang mungkin bernamakan Islam. Kemudian yang kedua, umat Islam memilih Islam tadi, tuan-tuan sekalian, bila mana memilih si muslim tadi akan memudaratkan agenda-agenda umat Islam untuk terrealisasikan di kawasan tersebut, tuan-tuan sekalian, maka hendaklah kita jangan memilih si muslim. Paham maksudnya? Jadi win-win solution. Intinya, tuan-tuan yang mencermati, oh ini si kafir diusung oleh sebuah parti, tapi partinya berjanji atau memang sudah nampak merealisasikan Islam, dia nak ke Islam ya. Jadi bila mana si kafir ini menang, maka akan terrealisasikan apa namanya agenda-agenda Islam dalam kawasan tersebut, maka hendaklah kita memilih si kafir. Tapi kalau memilih si muslim itu justru akan menaikkan agenda-agenda si kafir, maka hendaklah kita jangan memilih si muslim. Tuan-tuan yang boleh membaca itu dia, tuan-tuan sekalian ya, karena kan pertanyaan tadi dia dibawa oleh parti yang bernamakan Islam. Lainlah kalau dia daripada parti yang mana agenda-agendanya memang jelas agendanya tidak ada Islam di dalamnya, nah, maka itu mutlak kita tolak, tonton sekalian. Nah, tonton, ini pertanyaan yang sangat diajukan oleh seorang muslimah di Sojana Utama. Karena kebetulan tajuk yang keenam itu, tonton sekalian, adalah hadis Arba'in An-Nawawiyah itu berkenaan tentang Allahumma shalli ala Muhammad, tentang kalimat ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Di ada di situ untuk pemimpin, ada di situ untuk masyarakat orang awam, ada di situ untuk Al-Qur'an, untuk Allah, untuk Rasul dan lain sebagainya. Jadi itu salah satunya macam mana cara nak menolong orang-orang yang zalim. Nah, itu tuan-tuan sendiri yang dapat memperhatinya. Tuan-tuan perhati, oh kalau saya ini maka gini. Hatta kalau parti itu pun katanya namanya parti Islam sekalipun, ya kalau niat dia untuk menzalimi orang lain, maka kita menolongnya untuk tidak menyokongnya, nah, gitu. Dapat dimengerti ya. Intinya ada orang zalim, jangan sokong dia.
ya, walaupun dia seorang ulama, tuan-tuan sekalian, kalau ada agenda penzaliman, kezaliman di dalamnya, maka nak tolong dia. Bukan kita tak hormat dia sebagai ulama, tetapi tuan-tuan sekalian, karena kita sayang dia, kita kasih dia, maka kita tidak memilihnya untuk menjadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Nah, itu sekarang yang dikempenkan di Indonesia sekarang ini. Itu yang ke-16. Lagi pertanyaan? Ke-16. Tidak ada. Kita habiskan ya tuan-tuan sekalian. Wan Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatu da'wah wa tashmitul atis. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, ni Muslim sendiri, muttafaqun alaih, tali Bukhari dan Muslim, ni hanya Muslim bersendirian dalam riwayatnya, haqqul muslim 'alal muslim sittun: idza laqitahu fasallim alaih, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fa'ansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallah fasamithu, wa idza marida fa'utu, wa idza mata fattabi'u. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5 yang kita ketahui. Yang pertama, membalas salam, tuan-tuan sekalian. Hukum mengucap salam adalah sunnah muakkadah. Bagi siapa yang mendengar salam ini, maka fardu ain untuk dia menjawab bila mana dia sendirian. Tapi kalau orang yang mengucapkan salam tadi dalam salam keadaan berjamaah, contoh kita ini beramai-ramai, ustaz ucap salam, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang menjawab, maka telah gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tapi siapa yang nak dapatkan pahala, maka hendaklah dia menjawab salam tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ustaz, kalau yang ucap salam adalah orang Yahudi, orang Nasoro, ustaz, dia ucap, kita salah paham nih selama ini. Bagaimana ada orang Yahudi Nasoro ucap salam pada kita, assalamualaikum, apa kita jawab selama ini? Alaikum, betul. Alaikum, betul lah. Salah sebenarnya. Dia ucap assalamualaikum, maka hendaklah kita jawab dengan wassalamualaikum ataupun waalaikumussalam, tuan-tuan. Lengkap. So, bila kita jawab alaikum, bila mana tuan-tuan mendengarnya ragu-ragu, dia ucap assalamualaikum ke dia ucap assalamualaikum? Assalamualaikum, apa assalamualaikum? Assalamu itu artinya kematian, tuan-tuan. Mati ke atas kamu. Maka kita jawab kepada dia alaikum, entah pun akan mati. Nah gitu, bang. Atau tuan ragu tuh, dia ucap assalamualaikum atau assalamualaikum? Biasanya di lamnya assalamualaikum, salam sejahtera, kesejahteraan ke atas kamu. Assalamualaikum, kematian ke atas kamu. Kita ragu tuh. Maka keraguan tadi, tuan-tuan sekalian, adalah kita menjawab waalaikum. Tapi kalau dia sebut assalamualaikum, maka adalah kita jawab waalaikumussalam. Ya, pada mengerti. Jadi jangan salah paham. Selama ini kita orang Yahudi Nasoro ucap salam, contoh sahabat kita orang Kristen, assalamualaikum, alaikum. Nah, tapi kalau dia jelas assalamualaikum, kita jawab dengan baik, tuan-tuan, waalaikumussalam, tuan-tuan sekalian. Kecuali disebut ragu-ragu ini assalamualaikum atau assalamualaikum. Ah, kalau disebut assalamualaikum, maka jawab pada dia alaikum. Nah, kalau siapa yang pergi nanti ke negeri Arab mana gitu kan, yang ada orang Yahudinya, Nasoronya, pandai bahasa Arab, dengar betul-betul. Kalau ragu, tuan-tuan sekalian, jawab je alaikum. Tapi kalau jelas assalamualaikum, mau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia sebut assalamualaikum, alaikum, mati kata kamu, mati juga kamu. Gitu. Itu ibarat kata bahasa kitanya lah, tuan-tuan, ya. Itu daripada hukum, segi hukum. Maka bila mana hakul muslim alal muslim yang pertama, yaitu menjawab salam, ya, menjawab salam bila mana ada yang ucap salam. Kemudian tuan-tuan sekalian, menjenguk orang yang sakit, apa
apa adab-adab akhlak dalam menjenguk orang sakit dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jangan terlalu banyak tanya. Ini sakit tak? Pala pening tak? Telinga oke? Jantung oke? Debo-debo tak? Kata yang sakit, aku tengah sakit, kau banyak tanya, tumbuk mungkin kawan. Itu. Jangan banyak tanya. Tapi apa yang mesti kita lakukan? Pesan pada dia untuk mengingati Allah. Pesan pada dia untuk minum obat kalau dia ada obat. Pesan pada dia untuk sabar. Kemudian pesan pada dia, kalau dia tak pandai sholat, ingatkan pada dia antara sholat jamak qasar ataupun hanya boleh jamak sahaja. Paham? Kan orang sakit banyak yang tak paham, yang mungkin yang kurang pengetahuan. Oke, kita bagi pemahaman yang paham. Contoh kalau yang sakit tadi terdampar di hospital, hospitalnya, rumah sakitnya di luar kawasan daerahnya, maka tidak ada dia menjamak dan qasar. Jamak qasar boleh, jamak juga, qasar juga. Tapi dengan satu syarat, dia memang sudah tidak mampu, tuan-tuan sekalian, sehingga dia mesti menjamaknya. Maka adalah dia jamak qasar. Tapi kalau hospital tadi, ini rumah dia sebelah hospitalnya, maka dia tidak boleh qasar. Dia boleh jamak tapi tak boleh qasar. Itu dia. Jadi diingatkan kembali bagi si sakit tentang cara-cara solat. Jadi jangan banyak tanya, jantung oke? Telinga oke? Kaki macam mana oke tak? Dia kata, kau rasalah sendiri. Kata. Ya. Itu adab-adab kita dalam menjenguk orang sakit, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, mengiringkan orang-orang yang mati. Tadi Ustaz ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyaksikan si mayit atau jenazah sehingga disolati, maka baginya satu qirat. Dan sesiapa yang menyaksikan si mayit sehingga masuk dalam kubur, baginya dua qirat. Lalu para sahabat bertanya, apa itu qirat ya Rasulullah? Qirat itu adalah dua gunung. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW menjawab, yang paling kecil di antara dua gunung itu adalah gunung Uhud. Abdullah bin Umar nih dengar nih tuan-tuan perkataan ini, tuan-tuan, dikata sungguh sia-sia kita. Selama ini kita tengok orang mati, kita tak pernah solati. Tengok orang mati, kita tak pernah hantar jenazah dia masuk kubur. Sedangkan nih pahalanya seperti mana dua gunung, tuan-tuan sekalian. Maka selepas itu Nabi tidak pernah melihat satu jenazah pun yang tidak hadir para sahabat untuk mensolati, tidak hadir para sahabat untuk menguburkan si mayit atau jenazah tadi. Ayo tuan-tuan, kalau bukan di kawasan tuan-tuan pun, kalau tengok ada orang mati, tuan-tuan sekalian, ikut solat. Tak mampu sampai ke kubur, dapat satu kirat, tuan-tuan. Dua gunung dapat untuk tuan-tuan sekalian. Dua gunung. Ya. Mampu sampai ke kubur, dapat dua kirat. Berarti berapa gunung dapat? Empat gunung, tuan-tuan, begitu. Yang paling kecil di antara dia adalah Jabal Uhud, gunung Uhud. Sedangkan gunung Uhud kan tinggi juga, tuan-tuan sekalian. Ya, itu dia. Jadi itu hak muslim terhadap muslim. Kemudian memenuhi jemputannya. Nih, memenuhi jemputan ini ada tiga ya kategori dia. Yang pertama, kalau yang jemput itu adalah orang muslim, tuan-tuan sekalian, maka tidaklah kita wajib untuk hadir dalam jemputannya. Tapi yang kedua, bila mana dia muslim tapi ada kemungkaran dalam, mungkin ada dangdut, ada karaokean, ada apa lagi yang maksiat biasanya? Menari, tari pusat, tonton sekalian. Ini orang Islam buat kenduri kawin, orang Islam. Tapi dalamnya ada kemungkaran, ada kemaksiatan, maka ada dua hukumnya di sini. Tuan-tuan wajib hadir bila mana di dalamnya ada kemaslahatan. Bimbang kalau saya tak hadir, silaturahim terputus, dia akan benci saya, dia akan tak suka dengan saya. Tapi kalau tak ada kemudaratan dan kemaslahatan tersebut, maka tidak wajib untuk kita hadir. Nah, jadi tuan-tuan, ya, kemungkaran dalamnya, ya, dangdut, nari. Tapi kalau dalam disebutkan penjelasan di sini, waktu usah belajar, salah satunya merokok, tuan-tuan sekalian. Minta maaf, jangan marah pula tuan-tuan. Ini kan saya sebutkan yang usah belajar dulu. Tapi tadi usah nak sebutnya berat gitu. Ya. Merata pada tuan-tuan banyak lagi yang merokok, kan? Nah, tapi saya kena sampaikan juga. Dalam kenduri tadi banyak yang merokok, hisap apa asap, tuan-tuan sekalian.
dan lain sebagainya, maka kita ada dua hukum, boleh hadir ataupun tidak hadir. Kemudian yang ketiga, bila mana yang jemputnya orang Nasoro atau Yahudi, wajib tak kita hadir? Ya, tidak wajib untuk kita hadir. Tapi kalau di dalamnya ada kemaslahatan dengan kita hadir dia boleh masuk dalam Islam, maka hendaklah kita hadir, tapi bukan wajib. Nah, jadi yang umat Islam tadi ada dua. Kalau dalam wajib satu, yang dua bila ada kemungkaran antara wajib dan tidak wajib. Tuan-tuan yang tahu gimana, kalau saya tak hadir gini, kalau saya hadir begitu. Kemudian yang kelima, menjawab orang yang bersin, mendoakan maksudnya, alhamdulillah, orang bersin, alhamdulillah. Kemudian kita doakan yarhamukallah. Kemudian yang ini pun yahdikumullah. Kalau tiga kali dia bersin berarti dia sakit, apa kita ucap pada dia? Afakallah, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan bagi kamu. Ya, Hasim satu kali, oke. Hasim dua kali, tiga kali Hasim. Takkan setiap dia bersin dia alhamdulillah yarhamukallah, tidak. Lebih daripada tiga kali kita cukup doakan dia afakallah, afakallah, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan bagi kamu. Maka tuan-tuan sekalian, inilah lima kewajiban umat Islam kepada umat Islam yang lain. Tapi di sini ada tambahan, ada tambahan daripada riwayat Muslim dengan bersendirian riwayatnya. Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain itu ada enam. Bila kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya dah tadi. Bila ia menjemputmu maka penuhilah undangannya itu. Bila ia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah ia. Ini tambahan dia tuan-tuan. Dia datang pada kita minta nasihat, nasihati, nasihati, bagi nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sob. Itu dia tambahan dia. Kemudian hadis yang ke-18, tonton sekalian. Wan Abi Umar al-Bara bin Azib bin radhiyallahu anhuma qal amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Diingat baik-baik. Rasulullah menyuruh 7 perkara dan melarang kita dengan 7 perkara. Amarona, yang diseru oleh Rasulullah, bi'iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Watiba'il janais, mengikuti si jenazah daripada dia dimandikan, dikafani, disolati, diantar ke liang kubur. Watasmitil atis, apa tasmitil atis? Yaitu menjawab orang bersin. Orang bersin tadi mesti kita jawab. Wa ibraril muksim, yaitu menepati sumpah. Tuan-tuan berjanji, bersumpah, apalagi dengan nama Allah Ta'ala mesti ditepati tuan-tuan sekalian. Wa nasril mazlum, yaitu menolong orang yang dianiaya. Wa ijabati da'i, memenuhi orang yang menjemput. Kemudian wa ibsa'i salam, dan menyebarkan salam. Itu 7 perkara yang Nabi seru pada kita untuk kita buat. Pertama, jenguk orang sakit, antar jenazah, jawab orang bila mana bersin, penuhi jemputan tuan-tuan sekalian, tepati janji. Ini beberapa perkara yang Nabi seru pada kita. Kemudian dan beliau melarang kami untuk memakai 7 perkara. 7 perkara yang Nabi larang, yang pertama memakai cincin emas. Cincin emas, kenapa tuan-tuan sekalian? Karena ini perhiasannya orang-orang Yahudi dan Nasrallahum fid dunia walakum fil akhirah, bagi mereka di dunia, bagi kita di akhirat. Minum dari bejana yang terbuat daripada perak, ini pun sama miliknya orang Yahudi dan Nasara. Memuji-muji keledai, ini kebiasaan orang Arab tuan-tuan, dipuji keledai dia ya, sehingga dia mendekatkan diri dia kepada kesyirikan. Bersikap keras, maksudnya bersikap keras kan kebiasaan orang Arab yang pedalaman tuan-tuan, sikapnya bengis dan kasar tuan-tuan. Bahkan dia tak pernah, dalam cerita kita yang dulu, ini dalam tajuk kita yang sama, dalam hadis yang 10 ke bawah 1-9, kan ada hadis, 2 hadis yang menyebutkan Nabi cium dahi cucu dia. Kemudian orang, ketika itu sahabat tengok, apa yang kamu buat ya Rasulullah, kami sendiri tak pernah pun cium anak-anak kami. Nah, nih, karena sifat mereka memang bengis dan kasar tuan-tuan. Maka Nabi sebut la yarhamillah man la yarhamin nas, Allah Ta'ala tidak akan menyayangi kamu ketika mana kamu tidak menyayangi manusia. Maka ketika itu para sahabat mencium dahi kening sahabat-sahabat lain dan cucu-cucunya ataupun anak-anaknya. Memakai kain sutra, ini tak boleh. Memakai kain yang disulam dengan emas dan memakai sutra yang
berlukis, riwayat Bukhari dan Muslim, dan riwayat lain dikatakan dan mengumumkan barang hilang sebagai tambahan bagi 7 yang pertama. Ya, maksudnya apa? Mengumumkan barang yang hilang. Nabi pun menyeru kita alukotoh atau alukotoh. Alukotoh ini dalam ilmu fiqh, ada handphone tertinggal, handphone saya tertinggal, tuan-tuan. Tuan-tuan umumkan. Boleh tak kita jual handphone ini? Sampai setahun baru boleh jual, tuan-tuan sekalian. Setahun tak ada yang ngaku, tuan-tuan sekalian, maka boleh dijual. Duitnya untuk apa? Untuk digunakan kemaslahatan bersama. Setahun sebenarnya jarak dia, tuan-tuan. Setahun simpan dulu, tuan-tuan sekalian, kumpul lelong, tuan-tuan sekalian. Kalau moto macam mana pula, Zat? Setahun dibiarkan rosak pula, Zat. Moto alhamdulillah setakat ini tak ada yang tinggal, kuncinya adalah, tuan-tuan, boleh dijual kunci, tak boleh, tuan-tuan sekalian, ya. Kalau barang emas tu, barang kemas, barang apa tertinggal, mungkin muslimah cincinnya tertinggal, mungkin itu bukan orang karya sini diumumkan, tak juga-juga, mungkin kalau dia datang minta, tuh. Bimbangnya pas sudah 2 bulan 3 bulan dia datang ke sini, dia tanya kita, ada jumpa emas tak? Kita jumpa, tapi kita terpaksa menipu karena emas tadi sudah dijual. Tapi kalau setahun ke atas tuh sudah halal bagi tuan-tuan untuk menjualnya, dan uangnya digunakan untuk kemaslahatan bersama. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, tajuk kita yang menghormati kehormatan umat Islam telah selesai. Insyaallah kita akan teruskan dalam tajuk-tajuk yang lainnya di perjumpaan kita yang akan datang. Sebelum kita teruskan, ada yang bertanya? Tak ada ya? Tadi yang bertanya, alhamdulillah ada, Fadlan. Dipermainkan contohnya? Nabi sudah sebut, wa idza huyitum bitahiyatin farudduha bi ahsani. Jadi siapa yang mengucapkan salam di antara kita, tuan-tuan sekalian, di sana tidak disebutkan kalau umat Islam mengumumkan Islam. Secara umumnya ada yang mengucap salam kita dengan kalimat yang baik, maka kita mesti membalasnya dengan baik. Hadis ini, tuan-tuan, ditujukan bukan saja untuk umat Islam. Bukan ditujukan untuk saja untuk umat Islam, tuan-tuan sekalian. Tapi ditujukan kepada umum. Kecuali tuan-tuan ragu, macam orang Yahudi dulu, dia ucap salam dimainkan. Mainnya bagaimana? Dia buka assalamualaikum, dia sebut apa? Assamu alaikum. Assamu alaikum itu artinya asam, ilasam, kematian, mati bagi kamu. Maka kita jangan sebut waalaikumsalam, tapi kita sebut waalaikum saja. Tapi kita tak tahu niat si Yahudi tadi, kata si kafir tadi tiap-tiap hari ucap salam assalamualaikum. Besok dia buat lagi assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Dia doakan kita dan kita pun mendoakan dia. Mana tahu dengan salam tadi kita doa hari-hari, tuan-tuan. Kan doa tuh, tuan-tuan, sebagai asbab untuk dia dapat hidayah daripada Allah Taala. Jadi kecuali tuan-tuan tahulah, terdengar kita tengah jalan, dia tengah cakap dengan kawan dia, aku cak salangan dia tu, nak permainkan dia je, ah, besok jangan jawab, tuan-tuan sekalian. Jangan jawab, karena di dalamnya ada kemungkaran, ya. Lagi pertanyaan. Tapi alhamdulillah setakat ini orang kafir di negara kita, tak ada yang paham pun asal.